Untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh pada saat melaksanakan tugas pengamanan malam Natal dan menjelang tahun baru, tim dokter dari Puskesmas Kecamatan Palmera berperan aktif di dalam mengantisipasi kestabilan seluruh petugas yang ada di lapangan. Bertempat di pos pengamanan gereja HKBP Jalan Anggrek Cendrawasih Kemanggisan, petugas dokter dari Puskesmas Kecamatan Palmera langsung melakukan pengecekan berupa tensimeter untuk mengetahui tekanan darah saat itu. Kehadiran tim dokter ini langsung diterima perwira pengendali Ibtu Bahrun dan beberapa anggota lainnya. Menurut Dr. Siti, yang baru 2 tahun bertugas di Puskesmas Palmera, yang terlihat ramah serta humanis ini, bahwa hasil pengecekan sebanyak 20 petugas pengamanan baik dari Polri, TNI, Citra Bayangkara, Mitra Babinsa, dan juga juru parkir dinyatakan normal. Namun demikian, ada beberapa petugas pengamanan yang diberikan vitamin untuk lebih fit lagi menuju tahun baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.